Oke guys, selamat datang lagi di channelnya Argus Biring. Kali ini gue main game Stuckball guys ya. Game ini sepertinya tahun berapa ya populer dan gue bakalan mainin game ini. Nah, kalau kalian lihat itu gue tuh masih di level 1 mau ke level 2 guys ya. Mari kita review dan gimana reaksi kalian semua kalau gue melihat main game ini guys ya. Oke, tapi seperti biasa jangan lupa subscribe channel dari Argus Sembiring dan jangan lupa juga follow Instagram gue di @argu_bircam26. Oke, langsung saja kita bakalan bermain ya. Oke, permainan itu gitu aja guys ya, seru banget nih. Jangan sampai kita terkena yang hitam-hitam itu guys. Wow, level 1 complete dan kita menuju ke level yang selanjutnya. Truk to next. Oke, ini sepertinya agak sedikit sulit. Wow. Sepertinya kita nggak boleh kena yang warna-warna hitam ini ya. Wow. Asik. Kita udah di level 2 complete lagi dan kita next-kan lagi. Nah, di sekarang di level ketiga tuh warnanya kuning. Ini kuning ini kesukaan gue banget nih. Elegan banget ya gitu kalau warna kuning ini kuning ya menurut gue ya. Aduh, nggak bisa. Level 3 selesai guys, complete dengan poin 205. Oke, kita kembali lagi. Aduh, ini warna hitam. Ini bisa nggak ya? Luar biasa, 320 poin guys ya. Kita menuju ke level 5. Sekarang udah level 5. Boleh nggak sih warna hitam ini di... Boleh-boleh saja ternyata guys ya. Oke, sudah di level 5. Sekarang level 6 menuju level 7. Hanya gitu-gitu aja sih menurut gue. Aduh, ternyata memang benar guys. Kalau kita terkena warna hitam itu kita bakalan mati guys. Makanya jangan sampai terkena warna hitam. Oke guys. Wow, semakin banyak warna hitam yang ada di sini guys. Ya, gue mulai bingung ya. Gimana lagi? Oke ini. Wuhui, di level 6 sudah selesai. Kita lanjut ke level yang selanjutnya 7. Wow. Sabar. Terus sabar. Oke. Oke. Mana lagi nih? Oh, ternyata daerah situ, guys. Jangan sampai kita terkena warna. Oke. Warna hitamnya menghalang itu sebagai penghalam ternyata. Oke, next lagi. Wow, warna kuning lagi kita jumpa guys. Warna kesukaan paling-paling gue suka ini. Wow, sekarang udah jadi warna hijau muda gitu ya. Oh, sekarang agak melambat. Nah, tadi sempat kalah ya guys ya. Sekali kalah guys. Ternyata memang benar kalau warna hitam itu tidak bisa dilewati karena seperti batu gitu ya. Oke, dan akhirnya di level 8 terselesaikan. Kita ke level 9 kali ini. Kira-kira bisa nih nggak ya lewatinya. Oke. Wow. Sudah muncul bara apinya guys. Dan kita masuk. Akhirnya level 9 terselesaikan. Next lagi warna kuning lagi. Kita kembali ke warna kuning. Nah, aduh, salah kekeran guys. Kita restart lagi guys. Ternyata gue salah perkiraan di situ. Nah, di sini dia. Aduh. Wow. Biar saja setitik lagi. Jangan sampai kita kalah guys. Wah, akhirnya level 10. Dan kita next lagi kira-kira sampai level berapa ya gue tahan ini, guys? Mana sik. Kita ke sini. Oke, ternyata kita ini waktunya. Tap. Oke. Nah. Gitu dia, guys. Wow. Meluncur, guys. Cepat meluncur, guys. Iya, level 11 complete kembali. Dan di sini ya hampir aja gue kira itu tadi nggak ada pengalaman sama sekali guys. Mainnya sepele guys. Kita harus pantau terus. Wow.
Terus pantau terus dan iya, oke. Sekarang udah berwarna pink, komplit lagi dan warna biru. Wow, sekarang warna biru cerah. Wah, hampir saja gajah. Jangan terlalu gegabah. Oke, sudah di level 13 menuju level 14 sekarang. Dimana waktu yang tepat untuk kita masukkan game ini? Oke, ini dia. Sudah menjadi bara api tadi, guys. Ini lagi tuh. Oke, kita masuk lagi, guys. Udah nggak sabar lagi di posisi bawah, cepat cepat. Aduh, cuman satu. Aduh, dua kali maunya tadi, guys, ya. Satu, dua. Aduh, gagal. Dua kali gagal. Tiga kali ya. Tiga kali gagal, guys. Empat kali. Udah mulai susah nih, guys. Makanya kita harus berhati-hati lagi nih. Oke. Nah, luncur. Kita harus bersabar nih. Harus bersabar. Harus bersabar. Apakah bisa? Dan oke, dikit lagi, dikit lagi, dikit lagi. Dikit lagi, guys. Dikit lagi. Satu session lagi, guys. Dan akhirnya oke, sabar, sabar, dikit lagi, dikit lagi. Dan satu lagi, guys, ya. Satu lagi. Dan akhirnya level 14 terselesaikan, tapi poin gue itu cuma 96, guys, ya, nggak apa-apa. Oke, warna kuning. Wow, meluncur dengan sangat-sangat tajam. Nah, strategi kali ini kita jangan sampai kalah lagi. Oke. Kali ini meluncur. Meluncur lagi, guys. Hampir aja. Bola gue udah panas tadi ya. Luncur. Akhirnya bisa lagi, guys, ya, di level 15 dengan skor 196, 97 maksudnya. Oke. Aduh, hampir aja, guys. Oke, di situ ada titiknya ya. Oke, kita meluncur. Stop. Jangan terus meluncur, guys. Itu tadi sudah mulai banyak ya warna hitam, guys. Jadi kita agak sulit untuk nah, akhirnya asik level 16. Kita menuju level 17 kuning lagi. Hampir aja udah mulai deg-degan gue, guys, mainnya. Oke. Wow, bola gue udah membara-bara ini. Masuk. Masuk lagi. Satu titik lagi dan akhirnya komplit lagi di level ke-17. Kita sekarang di level 18, guys. Nah, di level 18 warna biru lagi. Memang dominan sekarang udah warna hitam karena itu adalah tantangan tersendirinya, guys. Nah, di sini harus kita satu-satu, guys, ya. Sangat menyulitkan bagi gua ternyata. Kita harus menuju ke level yang lebih tinggi lagi. Mudah-mudahan kita sampai ke level 20 di permain kali ini, guys, ya. Siap. Oke, dikit lagi. Putaran tadi sangat-sangat menegangkan bagi gue, guys. Oke, putaran kali ini kita bakalan random terus ke bawah. Oke, sekali, bukan sekali, guys. Iya, ternyata sekali lagi. Asik. Di level 19 dan ini level terakhir, guys, ya. Ini level 20. Nanti gue bakalan buatin video lagi habis ini part yang keduanya. Oke, kita meluncur. Hampir aja. Jangan salah sasaran lagi, guys. Dan wow, berapi-api, guys. Wow. Lagi dan oke, guys, komplit di level 20. Akhirnya gue dari level pertama sampai level 20 akhirnya berhasil, walaupun ada sedikit apa tadi ya, satu atau berapa, guys, ya, kekalahan, tapi nggak apa-apa, seru banget. Nilai dari game ini adalah 100% seru banget. Gue rekomendasikan banget buat kalian semua. Jangan lupa download
dari game ini. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan follow Instagram gue di @argo_beercam26. Terima kasih.